Oke guys, selalu saksikan konten YouTube saya di channel Ivan, di story Ivan. Selalu subscribe dan juga like saya punya konten supaya banyak lagi konten yang hasilkan untuk kamu semuanya guys. Oke. Halo guys, sekarang saya mau unboxing plus review dengan barang yang satu ini. Kebetulan saya baru dapatkan barangnya. Ini adalah mikrofon Mamen Mic 06 yang saya beli lewat online shop, yaitu Shopee. Ini dia. Nah, saya beli tokonya di ASEAN Kamera pada tanggal 28 September. Terus hari ini kita mau COD ya, karena barangnya baru tanggal 4 dan saya pesan tanggal 28. Sebenarnya barangnya udah datang tanggal 2, cuman ada miskomunikasi dengan pihak tempat saya tinggal. Alhasil barangnya saya terima tanggal 4. Gak apa-apa lah. Anyway, harganya saya beli Rp153.000 plus ada ongkir Rp55.000 dan biaya penangkanan Rp1.000. Jadi totalnya kurang lebih Rp209.000. Ini saya beli totalnya Rp209.000. Nah, sekarang saya mau unboxing ya. Kita buka dan kita akan review. Oke guys, langsung aja. Kalau untuk dari segi kemasan, oke lah ya, dibungkus plastik putih seperti ini. Jadi saya juga penasaran. Nah, kalau untuk beli online shop, yang pertama aku perhatiin kalau kemasan atau cara bungkusnya sih. Oh, berarti ini tadi udah dibungkus plastik, diwrap, terus kita lihat. Jadi kalau kamu belanja di online shop, yang pertama kamu harus perhatiin juga kemasannya. Kalau dibungkus kemasannya keren, berarti ya garansi kita punya barang di dalam bagus dong. Ah, ini ada bubble wrap-nya juga guys. Ini paling aku suka mainin dulu nih guys, mainan kecil aku dulu. Ada bubble wrap-nya. Oke guys, seperti ini penampakannya. Ntar dulu, agak susah juga. Karena saya biasanya pakai mic clip on yang biasa aku beli sekitaran 25 ribuan. Nah, makanya aku beli produk dari Mamen ini, mic 06, karena saya adalah YouTuber baru, makanya saya penasaran untuk menggunakan mikrofon Mamen mic 06 ini. Oke guys ya, kita review lagi. Ini dosnya ya, keren ya. Kita buka sama-sama. Jadi Mamen 06 ini made in China. Kita buka. Oke. Kita dapat kartu garansi dari Mamen. Ini bahasa Indonesianya, kartu garansinya, dan ini dia kartu garansinya. Oke, ini kita keep. Terus ada buku petunjuk. Ini buku petunjuk pakai bahasa Cina guys, jadi nggak ngerti. Oke, ini bahasa Inggris, jadi dia ada dua bahasa.
Oke guys, jadi isi Mamen Mic 06 ini dia semuanya. Kita dapat pocketnya, terus ada desketnya, ini biasanya dibilang bulu kucing ya, karena seperti bulu kucing emang ya, tapi jangan sampai bulu kucing ya, nggak boleh. Terus ini kamera shotgunnya, terus ini cuttonnya, ini cuttonnya bisa dilepas juga guys seperti ini. Jadi kalau kamu mau gunakan ini juga boleh ya, ini peredam. Terus ini dia Mamen Mic 06 nya keren ya guys ya. Nah ini juga bisa dilepas guys. Jadi kalau seperti ini bisa juga, nggak masalah. Kalau dengan ini juga nggak apa-apa. Terus ini nanti bisa dicolokin langsung di handphone atau di kamera. Terus ini untuk kabel jacknya, lubangnya 3,5 mm. Nah terus ini untuk dipasangkan ke tripod, ini sudah ada juga. Ini nanti kalau masukin di tripod tinggal diputar aja. Keren ya guys. Oke, kita masukin lagi. Nah, ini adalah wine shield untuk membuat suara masuk lebih fokus dan jernih. Tapi anyway, kalau kamu lepas juga nggak ada masalah sebenarnya. Terus kalau diganti dengan desket atau bulu kucing, jadi ini agak-agak ini juga ya, karena betul-betul oke. Nah seperti ini juga guys, jadi bisa kamu langsung pasang di kamera kamu atau di handphonenya kamu. Nah ini desket ini untuk suara yang masuk bisa lebih fokus dan lebih jernih. Ini dia, keren ya guys ya. Kita kayak mau main film beneran. Oke. Terus ini dua ada kabel jack ya. Jadi kamu perhatiin aja yang mana buat masuk di smartphone-nya kalian atau di kamera. Ini juga bisa digunakan di mirrorless-nya atau DSLR ya. Jadi untuk penggunaannya saya nggak bahas detail, tapi yang pasti saya dapat dua kabel jack seperti ini guys. Oke guys, sekarang kita akan nge-review atau coba gimana menggunakan lewat kamera internal dan juga nanti menggunakan mikrofon Mamen Mic 06 ya. Nah sekarang ini saya menggunakan kamera internal lewat handphone saya. Jadi kita lihat perbedaan suara yang dihasilkan, bagaimana peredamnya. Nah ini menggunakan smartphone-nya saya. Nah kita sekarang coba menggunakan mikrofon Mamen Mic 06 ya guys ya. Oke kita coba dulu ya guys. Oke guys, sekarang saya menggunakan mikrofon Mamen Mic 06. Nah, gimana perbandingan suaranya dengan yang sebelumnya tadi saya menggunakan smartphone saya? Apakah suaranya berbeda atau sama saja? Oke guys, itu dia unboxing dan juga review saya menggunakan mikrofon Mamen Mic 06. Nah, bagaimana hasilnya? Kalian sudah bisa melihat sendiri ya, menggunakan smartphone dan juga menggunakan mikrofon Mamen 06. Nah guys, saksikan lagi unboxing dan juga review saya dengan barang-barang atau mungkin makanan yang akan saya hadirkan lewat channel YouTube saya. Thank you guys, sampai jumpa, bye bye.